cabang olahraga Anggar kembali mempersembahkan medali emas untuk Aceh melalui nomor sabel bergu putri. Usai pertandingan final, penjabat Gubernur Aceh Safrizal ZA yang sejak awal laga menyaksikan aksi tim Aceh mengalungkan medali kepada para pemenang. Alhamdulillah, hari ini cabur Anggar kembali mempersembahkan satu emas dan satu perak. Prestasi Aceh di cabur Anggar cukup baik. Ini tentu karena persiapan yang cukup matang. Untuk cabur Anggar, atlet kita menjalani pemusatan latihan di dua tempat, yaitu di Rusia dan di Singapura, ujar Safrizal. Hari ini, tim sabel bergu putri Aceh berhasil mengalahkan tim sabel Provinsi Kalimantan Timur di babak final. Pada nomor ini, Aceh berhasil meraih emas, Kaltim meraih medali perak, Kalimantan Barat bersama Jawa Barat meraih perunggu bersama. Sementara itu, pada nomor degen bergu putra, tim Aceh berhasil mempersembahkan medali perak. Aceh harus mengakui keunggulan tim Riau. Pada nomor ini, Provinsi Riau meraih emas, Aceh perak, sedangkan medali perunggu diraih oleh Jawa Tengah bersama Sulawesi Selatan. Hari ini, Gubernur berkunjung ke sejumlah venue cabor untuk menyaksikan pertandingan yang sedang berlangsung. Di pagi hari, Gubernur bersama istri Safriyati hadir ke Balai Mesraya Aceh untuk membuka secara resmi pertandingan cabor tarung derajat. Usai membuka cabor tersebut, Gubernur menuju ke venue menembak di kawasan Rindam Iskandar Muda. Selanjutnya, Gubernur ke Gor Anggar di Kompleks Stadion Harapan Bangsa untuk menyaksikan dan menyemangati tim Degen Beregu Putra dan tim Sabel Beregu Putri yang bertanding.